Joestar. Oh, Joestar. Ngobrol apa tuh? Enggak, sebenarnya bukan ngobrol, nanya doang sih, Bang. Lu paman pakai mobil gua. Lagi apa itu, Bro? Si paman, Bro. Enggak tahu. What? Harus dibantuin, Bro, ini, Bro. Dia enggak minta bantu tapi, Bang. Bantuin aja, Bro. Gila teman, Bro. Ya. Inisiatif, inisiatif. Iya, oh, iya. Oke, okay, oke. Okay. Inisiatif. Bantuin aja, Bro. Gila benar, Bro. Tadi soalnya ada informasi perampokan, no, Bang. Really? Really? Really. Silakan beliau, Pak. Serius. Kebalik-balik gitu dah. Atau tabrakin enggak, Bang? Tangkap, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap mereka, Pak. Tangkap, tangkap. Eh, Bang Ke. Iya, iya. Kenapa tuh? Apa seorang 2 kali lipat? Gara-gara gagal ospek. Aku kan seorang minggu kemarin 2 kali lipat. Minggu ini gimana? Gampang, gampang. Oke. Lo belum ospek lagi ya? Belum, Bang. Udah lewat minggu ini kan harusnya kan? Nah, gampang, gampang. Oh gila, Bro, mobilnya, Bro, kebalik, Bro. Gila ini teman kita. Gua enggak terima nih kalau ke teman gua digini-gini nih. 10% terima, Bro. Terus apa nih, Bang, kalau gitu, Bang? Oh gila, Bro. Enggak terima gua kalau teman gua ditangkap-tangkap gini. No, polisinya berapa, no? Paman, aman, paman. Wah gila, Bro. Udah padu lagi, Bang. Teman kita terdesak, Bro. Iya, iya. Gila, gila. What? Ini pamannya. Really? Kata paman lu, dia juga nggak info nyerah aja. Polisinya berantem, anjir. Nabrak temennya. Depan, 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 depan. Iya, iya, udah, Pan. Eh, lu bawa pisau gua di... Lu ada pisau, Pak? Enggak, Bang. Nah, gini-gini. Lu bawa pisau gua di dashboard kayak nanti ya. Takutnya nih makin banyak kan? Eh jangan, jangan. Eh enggak usah deh, enggak usah bawa pisau. Gua pengen lihat nih. Relasi trickster nih. Berhasil enggak nih? Kurit doang. Mau kembali relasi kah? Relasi dia. Kita pantau aja nih, Bro. Kita backup, backup. Wah, gila ya polisinya. Balik lagi, balik lagi dia, Bro. Menurut lu gimana, Joestar? Lu bisa lolos nggak dia? Lu jauh tuh polisnya, Bro. Kalau dari segi kemampuan paman yang biasanya sih, pasti bisa selamat sih, Bang. Really, lu? Soalnya ini paman. Polisnya rame banget, Bro. Gila, Bro. Terus dia menggunakan mobil GMC Cyclone gua, Bang. Dan itu nggak mungkin bisa ini, kejar tertangkap polisi. Oh, really, lu? Iya. Nah, yang di luar angkasa nih mobil pickup. Nggak kejar, Bang. Oh, gila, Bro. Ke bawah, Bro. Itu sengaja kah, Bang? Apa dia udah turu ya? Tangkapnya. Kayaknya belum deh. Kita mau ngecek kedekatan polisi dulu, Bang. Ini. Oh, ini polisnya, Bro. Ini. Apa itu kenapa, Pak? Apa itu kenapa, Pak? Dia nggak cerita terus ya, Bang? Kenapa, Pak? Halo, apa? Apa nggak ada suara, Pak? Batuk deh, Pak. Halo. Halo. Papolnya nggak ada suara ya? Gak ada, Bang. Di lu ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada, kan? Nggak ada juga. Nggak ada. Papol. Ada apa ini, Pak? Anjir, gue dikepung polisi, ada apa ini, Bro? Ya, kenapa ya kita dikepung, ya? Polisinya ini ada ngejar seseorang, ya? Kok kita dikepung, Pak? Gak ada suara, Pak. Kenapa nih? Ada orang, kenapa dan dia muter-muter kayak gitu, tuh? Tunggu, Lah? Wah?
kaca kenapa diborogol sama? Pak, bentar dulu. Woi. Lah. Halo, halo. Halo, Pak. Halo. Ya, baru ada, baru ada. Wah, gila kita ketangkep lagi, Bro. Gila, Bro. Apakah mobil ini akan dilebur lagi ya, guys? Anjir, di luar angkasa, coy. Kalau ketangkep lagi mah, coy. Enggak ada, Pak. Oke, saya di sini. Perkenalkan saya Tujaro. Ya. Saya di sini akan pegang untuk kasus ini. Jadi begini, Pak. Mungkin ini tadi dari anggota saya mungkin ada sedikit ya sedikit miskomunikasi juga ya, karena tadi aman, di radio. Pak. Radio juga sedikit ada masalah, mungkin tadi mungkin apa sinyal dari radio kena angin atau gimana? Iya, kayaknya. Iya Pak, kayaknya kena angin tuh. Jadi gini aja, memang tadi kami dari kepolisian memang lihat Bapak tuh berada di belakang kendaraan anak kijang yang sedang kami kejar. Iya. Nah, ya tapi kami memang belum berspekulasi bahwasanya Bapak ini membantu menolong apa? Anak-anak kijang yang kita kejar tersebut. Jadi begini saja, karena mungkin tadi kita juga ada sedikit miskomunikasi dan ya sedang ada mungkin ada sedikit samping lah trouble gitu di radio. Jadi gini aja, sebenarnya ini harusnya jangan langsung di borgol juga gini. Ya, udah ya. Saya lepasin aja dulu. Dan sebenarnya sangat senang Pak kalau diminta keterangan mau bantu polisi. Cuman kalau iya, ini wajar aja kita agak sedikit marah tadi Pak. Ini sorry ya, juga mungkin... Pak ya kalau kita agak sedikit marah ya Pak. Iya ya, soalnya kita juga ya di radio agak sedikit sampai nanti. Aman Pak. Aman, cuman aman. Saya mau nanya, ini pas tadi kita melakukan pengejaran terhadap anak kijang ini, Bapak ngapain ya ngikutin gitu di belakang itu? Jadi gini Pak ceritanya Pak. Gimana ceritanya itu? Nah, itu kan yang dikejar kan baju biru Pak ya kalau nggak salah ya, bener kan? Iya. Nah, itu baju biru tuh tadi tuh sempat mukulin aku Pak, ngecengin aku gara-gara. Ui. Nggak mukulin sih Pak, ngecengin. Tadi kan mobilku gitu. Kan ini habis bensin nih. Nah aku dorong tuh Pak, aku dorong tuh di daerah bukit lah, Galileo daerah situ. Nah dia ngecengin, mampus lu habis bensin gitu Pak. Nah tadi pas dia dikejar Bapak nih, nah kebetulan saya lihat tuh, makanya saya tadi bilang gini Pak, tangkep Pak mereka Pak. Nah saya bilang gitu Pak tadi Pak. Oke, saya nangkep nih. Jadi kalian nih tidak terima lah ya di ejek-ejek sama gini, mereka gitu lah ya ceritanya. Ditambah terus tuh kalian ngejar mobil, gitu. Mobil saya apa dicuri Pak? Nah mobil kamu dicuri? Mobil saya mobil ya, merah yang itu. Yang mana? Yang merah itu. Merah pickup. Oh itu berarti merah mobil itu, kamu? Iya bukan mobil dia. Terus okay. Abang ini tadi ngelihat apa? Wah dipukulin ya gak terima dia. Nah kebetulan saya juga tujuannya sama, saya ikut abang ini Pak. Nah itu kebetulan saya kita tuh sempat diecengin dan mobil teman saya ini dicuri Pak sama baju biru itu Pak. Nah, oke, berarti maksud kalian tuh mau ngejar mobil teman Bapak ini sama ini ya, nggak terima di eceng-ecengin gitu ya? Iya, parah banget Pak. Sudah ya sudah, saya tangkap untuk permasalahannya. Cuma lain gini, kalau emang mobil teman Bapak dicuri, alangkah baiknya mungkin laporkan dulu ke polisian dan kalau Bapak nggak terima juga, siap, bisa laporin juga biar kami tindak lanjuti lebih dalam lagi gitu. Oke. Pasti Pak. Pak itu gimana suspeknya ketangkap Pak? Soalnya itu mobil teman saya Pak, yang pick up itu Pak. Oh mobil temannya. Oh, iya mobil teman saya platnya Pak. Berapa mobil temannya? Nah platnya berapa? Ada yang hafal nggak? H75 Pak. H75. Ya udah mungkin nanti kami dari kepolisian akan membuat laporan untuk kendaraan. Bapak ini Bapak siapa ini ngomong namanya? Jean Paul Naref Pak, nama KTP saya. Ya Jean Paul, Jempol tuh namanya Jempol ya. Ya. Oke ini saya catat Pak. Ya tadi itu dicatat aja nanti untuk platnya. Biar nanti kita sedikit lebih lanjut dan nanti bila mana mobilnya udah ketemu nanti kita akan kabari mungkin bisa minta nomor handphonenya yang bisa dihubungi siapa? Oh bisa Pak, saya 599 nomor saya. 599 Pak, oke mungkin bisa dicatat untuk nomor handphonenya. Oke catat. Sudah Pak. Oke. Ya kita mungkin lain kali kalau kalian terkena masalah atau apa mungkin bisa langsung hubungi polisi aja. Dan ya, sekarang siap. Kalian kalau mau beraktivitas kembali silakan dan hati-hati di jalan ya. Oke Pak. Kalau mungkin baik, kalian Pak. Ketemu mereka lagi kabari saya ya, polisian. Oke Pak. Oke, thank you Pak ya. Boleh kembali Pak.
kalau misalnya ada pengejaran, jangan menghalangi kepolisian untuk melakukan pengejaran, Pak. Kalau menghalangin atau menghambat tugas dari kepolisian, ya. Oh iya, Pak. Iya, iya. Aja, Bapak, iya. Jadi backupan. Ya, saya minta maaf ya, Pak, atas hal itu, Pak, ya. Tadi niatnya itu saya mau rebut tuh mobil, Pak. Soalnya mobil teman saya nih. Oke, oke, Pak. Lain kali aja, ya. Jangan gitu, ya. Oke, thank you, Pak, ya. Iya, ya, oke, oke. Yaudah, mari hati-hati, Pak, ya. Iya, Pak. Silakan, silakan. Kaget gua banget tiba-tiba di taser. Iya, Cok. Kaget gua. Paman selamat tadi yang radio dia. Paman di mana, Paman? Udah, kok di mana, Cok? Paman enggak? Emang ada suara Paman enggak? Ada suara Paman ada.